Hai, saya Vita. Bagaimana kabar kalian semuanya? Hari ini saya mau menunjukkan cara mengolah bolu menjadi dessert box yang bisa kalian buat di rumah dan tentunya kalian pasti suka. Jika kalian punya bolu seperti ini, hilangkan atau potong pinggiran-pinggirannya. Siapkan 4 sendok makan tepung maizena dilarutkan dengan 250 ml air. Kemudian masukkan 2 kuning telur diaduk. Siapkan wadah untuk memasak. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml susu ultra. Masukkan juga tepung maizena dan kuning telur yang sudah dicampur, disaring untuk menghilangkan gerindil-gerindilnya. Masukkan vanili bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Masak adonan susu dengan api yang super kecil, diaduk terus agar tidak gampang gosong dan ditunggu sampai mengental. Setelah mengental seperti ini, masukkan margarin kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian, aduk margarin dengan adonan susu sampai tercampur rata. Setelah kekentalannya seperti ini dan mulai meletup-letup, angkat. Siapkan bolu di dalam wadah. Ini tergantung selera ya. Bisa dihias dengan keju ataupun dengan yang lain toppingnya. Untuk menambahkan rasa segar, di sini saya pakai selai stroberi. Untuk menghias atasnya, saya pakai sprinkle emas. Ini food grade ya, dan aman dimakan. Hasilnya seperti ini. Cantik kan? Ini jadi 5 box.
Lebih nikmat lagi, disantap dalam keadaan dingin, bisa ditaruh di kulkas 1-2 jam. Selamat mencoba!